Saya biasa dipanggil Aseng, di sini sebagai Ketua Umum W124 MBCI Medan Chapter. Ini dalam rangka apa Bang donor darah ini? Nah, jadi di minggu depan kita itu ulang tahun, khususnya yang Medan Chapter ini ulang tahun yang ke-12. Terus kita mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka perayaan ulang tahun, itu touring, gala dinner, outbound di Danau Toba Prapat. Tapi kita nggak lupa juga setiap kegiatan kita selalu ada baksos di Prapat. Terus yang di Medan hari ini kita melaksanakan donor darah. Nanti yang di Prapat baksosnya itu kita pembagian masker sama hand sanitizer sama penduduk di Prapat. Bang, ini anniversary-nya kan minggu depan. Ya. Nah, jadi rangkaian kegiatan apa aja yang udah dilakukan, Bang? Baru hari ini, yang hari ini kita yang pertama kali untuk donor darah. Alhamdulillah responnya bagus dan pesertanya banyak. Jadi kalau ini kita bisa rencanakan jadi agenda rutin 3 bulan ke depan untuk donor darah. Ini yang ikut umum atau anggota ini aja, Bang? Anggota, member, keluarga, umum juga. Kita terbuka. Kira-kira berapa orang, Bang, untuk hari ini? Hari ini sekitar 50 kita donor darah. Itu kan kerjasama dengan PMI, Bang? Iya, betul. Kita bekerja sama UDD PMI Kota Medan. Itu gimana ceritanya, Bang? Awal bisa diceritain nggak? Maksudnya? Bisa diceritain kerjasamanya seperti apa gitu? Kerjasamanya ya karena kita sifatnya untuk kemanusiaan, jadi kita bekerja sama dengan PMI untuk donor darah. Jadi apa, Bang, pesan dan harapannya untuk donor darah ini ataupun untuk anniversary nanti? Oke, yang pertama di ulang tahun ini kami sebagai klub otomotif harus tetap bekerja sama dengan masyarakat dan berkegiatan yang berguna untuk masyarakat. Salah satunya donor darah ini akan berkelanjutan pastinya. Jadi di ulang tahun yang ke-12 ini W124 MBCI Medan Chapter, saya sebagai ketua umum mewakili pengurus dan member, sesuai visi misi klub kita, berguna bagi member, bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Ada lagi, Bang? Itu aja sih. Oke. Okay.